Juga Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabangnya. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, karena ucapan la ilaha illallah adalah afdalu dzikir, sebaik-baik zikir. Dan seorang ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, maka yang pertama kali yang harus dia ucapkan adalah asyhadu alla ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan, perbuatan hati dan amalan anggota badan, dan semua terwakili di hadis ini. Qaul la ilaha illallah adalah ucapan lisan, tentunya juga harus diyakini dalam hati dan harus diucapkan dengan lisan, kecuali bagi orang yang bisu tentunya. Menghindarkan, menjauhkan gangguan dari jalanan, tentu di sini termasuk tidak membuang sampah sembarang, tidak parkir yang menutupi jalan orang, mempersulit orang lain, ini termasuk bagian dari keimanan. Ini termasuk contoh keimanan, tanda seorang beriman, dan itu termasuk kebaikan yang akan diberikan pahala yang besar, yaitu ketika seorang menjauhkan gangguan dari jalanan, tidak mengganggu orang lain di jalanannya. Dan al-haya, rasa malu adalah bagian dari keimanan, malu kepada Allah, malu ketika berbuat maksiat, malu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pantas. Ini adalah bagian dari keimanan, ini adalah amalan hati. Maka di dalam hadis tadi terdapat cabang-cabang keimanan, disebutkan contohnya itu persatu, baik itu amalan hati yaitu perasaan malu, kemudian ucapan lisan yaitu qaulu la ilaha illallah, dan amalan anggota badan yaitu menjauhkan gangguan dari jalanan.